Aku cuma minta kehadiran seorang anak, Mas. Sudah itu aja. Tapi kenapa kamu nggak pernah mau ngikutin aku? Kenapa kamu nggak pernah mau nurutin aku sih? Ani. Ani. An. Aduh. Ngambek pol dia nih. An. An, Ani. Ani. Kok pintunya dikunci, Han? Ani. Tolong buka pintunya. Kita bicarain baik-baik ya. Ani. Ani tolong buka pintunya, jangan seperti ini. An. Ani. Tolong kamu keluar dulu, buka pintunya. Kita bicarain baik-baik, dengerin aku. Tapi kamu gak pernah dengerin aku sama sekali. Selama nikah sama kamu, aku gak pernah minta apa-apa sama kamu, aku gak pernah minta apa-apa. Aku gak pernah nuntut apa-apa sama kamu, Mas. Aku gak pernah minta mobil mewah. Aku gak pernah minta rumah mewah. Aku juga gak pernah minta harta yang berlimpah, Mas, karena itu gak ngebahagiain aku. Aku cuma minta satu sama kamu, satu aja. Aku cuma minta kehadiran seorang anak, Mas, udah itu aja. Tapi kenapa kamu gak pernah mau ngikutin aku? Kenapa kamu gak pernah mau nurutin aku sih? Tuhan, sebenarnya selama ini aku cukup capek harus bersandiwara di depan Nadine. Aku harus membohonginya terus. Tapi seandainya Nadine tahu alasan aku yang sebenarnya, apa dia sanggup menerima? Sebenarnya aku ingin jujur. Aku ingin jujur, Nadine, bahwa apa yang aku lakukan semata-mata justru untuk melindungi kamu. Karena rasa cintaku yang begitu besar padamu. Tapi apa dayaku? Aku terlalu pengecut untuk mengatakan itu semua. Aku terlalu takut untuk berterus terang sama kamu. Karena aku takut. Takut itu akan menyakiti kamu. Ar? Tolong kamu maafin aku ya. Aku tahu kamu itu kesal dan marah sama aku, Hani. Tapi mungkin terkadang, ya terkadang aku lebih memilih kamu itu kecewa dan marah. Karena menganggap aku nggak bisa memberikan kebahagiaan yang kamu inginkan. Aku tuh nggak bisa, Han. Aku nggak bisa membuat kamu itu kecewa dan marah, Hani. Lebih baik kamu tahu aku yang gak bisa memberikan kebahagiaan.
maaf, Fian. Mas. Maafin aku ya. Alasan kemana sih? Kakak jangan bilang kakak gak menderita. Kakak tahu kok kalau mama maksa Kak Lisa. Mama tega banget gak maksa Kak Lisa. Cuma demi menyelamatin aku, mama gak peduli sama Kalesa. Mama tega banget. Udah maksa Kalesa donorin darah buat aku. Padahal tindakan itu bahaya bagi Kalesa. Tahu dari mana? Siapa yang kasih tahu kamu? Tadi aku dengar sendiri kok. Mama ngomong sama orang di klinik ini kayak gitu. Pantas tadi ibu marah-marah ke aku. Karena Mas Nathan udah tahu kalau aku jadi pendonor darahnya, ibu nuduh aku yang ngasih tahu. Ternyata Mas Nathan tahu sendiri. Ya ampun. Ternyata Nathan mendengarnya sendiri waktu aku bicara sama Hartono. Tapi aku malah menuduh Alicia yang memberitahu Nathan. Padahal Alicia benar-benar nggak tahu apa-apa. Mbak, ini pesanan saya mana ya? Sabar ya Mbak, lagi dibikinin. Kok lama banget sih Mbak? Saya udah lapar banget loh ini. Ini, silakan nikmatin dessertnya dulu ya. Tapi saya nggak pesan dessert-dessert ini loh, Mbak. Ini gratis, Mbak. Khusus untuk pelanggan yang menunggu pesanan. Ya udah deh, Mbak. Dipercepat ya, Mbak. Tolong. Ditunggu. Amel, orderan tamu kenapa banyak yang pending? Kita kurangan chef di dapur kamu. Emangnya si Karamel belum datang juga? Yora, kalau gitu biar saya yang gantiin dia. Biar saya yang turun tangan. Aduh gawat nih. Rama sampai turun tangan langsung ke dapur. Lo di mana sih? Rasanya lagi rame banget nih. Gue juga udah nyariin lo. Gue masih di jalan, Mel. Lo udah telat banget tau. Iya, gue tahu. Walaupun baru berapa menit juga. Ya, gue gak enak banget nih. Sorry banget ya, Mel. Makanya buruan, San. Udah pada panik di sini semuanya. Karena banyak pesanan yang gak handle.
Lo cari penyakit aja sih? Iya, Mel. Gue minta maaf. Pokoknya apapun juga ntar gue tebus deh. Ini juga gue masih berusaha banget nih buat menembus kemacetan. Iya, lo cari jalan lain kek. Pokoknya yang gak macet. Biar lo cepet sampai kesini, ya? Iya, Mel. I'll do my best pokoknya, oke? Lo sampein dulu deh permintaan maaf gue untuk Rama. Yaudah, buruan. Iya. Doain aja lancar jalanannya ya. Aduh, pasti Rama udah marah banget nih. Harusnya kan gue gak impulsif. Ya tapi gimana? Praktek dokter anak kan gak mungkin nunggu sampai kafe tutup baru kesana. Gimana lagi coba? Mas Nathan, aku seneng kok bisa lakuin sesuatu buat kamu. Aku memberi darah aku dengan ikhlas. Karena aku udah anggap kamu sebagai adik aku sendiri. Aku juga udah anggap Kalisa sebagai kakak aku. Dan Kalisa sekarang udah menyatu dengan darah aku. Kita sekarang saudara ya kak. Saudara selamanya. Selamanya kita akan jadi saudara. Kamu ada aku dan aku kakak kamu. Ya Tuhan, tidak pernah terbayang sesuatu yang kupikiri. Ternyata kemudian tidak bisa kuhindari. Darah Alicia sekarang mengalir di tubuh Nathan. Hancur hatiku melihat mereka saling berjanji menjadi saudara. Padahal mereka sebenarnya memang kakak dan adik. Sebab keduanya lahir dari rahimku.